3 2 1 silakan. Untuk Turtle, Lord, dan juga untuk dari segi turret-nya. Tapi untuk healing damage dan attribution itu juga berpengaruh. Jadi Jisa mungkin harus lebih berhati-hati untuk attribution-nya. Oke, kita bakal lihat di depan sana Jisa melepaskan begitu saja. BB25 bakal berhasil mendapatkan satu buat Turtle. Langsung ada satu buah. Purpur mulai saya, tapi lihat Messi. Berhasil ditangkap. Jisa terkena damage. Lost ada segala karena pelanggan dan berhasil dimakan. BB25 seperti yang sudah dikatakan. Kalau tidak ada coverisasi yang membuat permainan dari tim Geekfam menuju ke arah belakang dari Jisa langsung termakan Pak Pulung Jisanya. Atau ya mungkin akan melihat dari item yang akan dibuat juga oleh BB25 lebih dahulu. Biru. Oke, Lasar segel tapi lihat terdalam, terlalu dalam dan sepakan di depan sana. Mereka berhasil mendapatkan dua. Suara menggunakan flicker yang berikan suara biru dan lihat true damage belum keluar begitu saja dapatkan suara tertangkap. Karena flicker kembali mencoba dijemput, ternyata sedikit mirah yang dilakukan oleh tim Geekfam. Tapi BB25 tidak akan meninggalkan begitu saja. Fal mencoba untuk membantu pergerakan, dapatkan biru ditumbangkan dan di sini biru lima karena seorang swan. BB25 masih mau lebih tapi damage dari turret tidak bisa ditahan kembali. Berhasil ada pertukaran yang menurut aku pribadi agak cukup kurang adil. Kira BB25 udah banyak terpotong, terseris tepatkan. Lihat, tercutting di arah top lane, Pak Bulu. Wow. Alright, MFZ depan sana, Baga Turtle mencoba dicolek kembali tim Rebellion. Dan Rebellion harusnya udah sadar kalau misalnya lihat memang Vendor telah dikeluarkan. Masih di depan sana flicker dan bahkan masih bisa selamat. Tapi informasi telah diberikan tidak akan adanya flicker kembali. Renvi langsung mencoba untuk melakukan bloody hunt. Bahkan hilang begitu saja. Termakan oleh para pemain dari seorang MFZ. Rebellion dari belakang. Birul tertangkap kembali. 2 poin telah didapatkan. Dan bahkan malah harusnya menjadi korban yang ketiga. Mencoba diselamatkan World Manipulation. Nampaknya itu sia-sia, Pak Bulung. Wow, sebuah setup yang begitu baik dilakukan oleh pemain dari Geekfam. Dan sekarang free Turtle untuk mereka. Tidak akan ada gangguan di mana untuk kali ini. Turtle-nya pasti akan ngebuat. Berdiri kokoh di arah top lane dan bahkan Birul atau Falcon di depan nanti bakal bisa ditumbangin kalau bisa menuju ke arah lead game. Finn, langsung ada Birul tertangkap begitu saja. Damage yang diberikan terlalu sakit dan bahkan I'm open dan berhasil mendapatkan 3 tapi tidak ada follow up damage. World Manipulation di depan sana tidak berhasil menangkap 3 player dari tim Geekfam dan membuat Rebellion lagi-lagi mendapatkan kerugian. Tapi di sini mereka agak tersiap-siap dan bahkan tertangkap begitu saja. Fall di depan sana, langsung ada second game terkikir dengan bloody hard free hit di arah belakang Jisa dan main di depan sana dari Disc coming. Biru one mail situation, damage yang gak bisa dibendung kembali, dapatkan hilang. Lihat turun damage yang diberikan, ditangkap begitu saja. Jisa langsung hilang, disabot killing single key for double kill. BB25, swell menjadi pilihan, flicker ke arah belakang dan Tyrant tersisa seorang diri. Dan kali ini bakal ditumbangin oleh seorang Swan. One last hit dan ternyata ada BB25, ada Karina juga. Dan untuk sekarang daerahnya lihat true damage-nya akan lebih mematikan karena Swan kalah counter dari Esmeralda. Oh my god, one last absurd damage tapi ternyata sudah tertangkap. Shadow telah berhasil didapatkan. Tone of Hatembo, Regisa is coming menuju ke arah seorang MFZ dan nampak. Alright, alright, alright. Waduh, itu terkena dan bahkan tidak ada purify loh. Itu daerah udah bisa dipastikan bisa ditumbangin. Tapi di depan sana, lihat Dairon mencoba untuk memberikan sedikit distraction dan BB25 ternyata menjadi pilihan utama dari tim Rebellion dan tertangkap. I'm on fire again and again. BB25 mencoba terbalikkan kanan, Chanton telah berhasil didapatkan dan bahkan ditukar satu untuk satu. Ini apakah warning dan ternyata dua pemain dari tim Geekfam hilang. MFZ di depan sana tersisa bersama dengan 3 player Geekfam tersisa. Jisa hampir tertangkap. Para pemain dari tim Rebellion Zian mereka berhasil mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dan bahkan menyisakan apapun dari tim Geekfam. Dia mau objektifnya, dia mau turret, dia mau purple, dan dia bahkan mau satu buah lot. Fal seorang diri tadi menemani, tapi Swan di depan sana bisa mencoba untuk memberikan peringatan tembakan. Fal masih bertahan hidup, Pak Bulu. Satu tetes darah terakhir, dan dia pun masih bisa selamat. Tapi coba lihat karinya mulai maju ke bagian depan, ada Swelo yang berada di dalam rumputan. Poin kristal dikeluarkan, berhasil mengapakan lordnya juga. Namun untuk kali ini, MFZ-nya mulai maju ke bagian depan, sedikit lagi, tapi langsung ditembak, dan begitu saja, tegang, tegang, tepat. Habis sudah datang.
darahnya, bahkan untuk kali rupinya pun langsung ditukar dengan sangat-sangat cepat. Oh, Dairan masih mau lebih dan ternyata tidak dikasih pulang. Beat PP25, Shalom seorang di menemani. Tapi terlihat di sini, lihat Dairan masih mau lebih. Shalom memberikan sedikit slow effect dan nampaknya masih belum efektif. Langsung ada panggilan alam. PR-nya cuma tinggal di find left. Apakah akan secepat itu dibuat? Nah, siapa nih? Lihat Pak Pulung, flicker ke arah belakang. Biru karena dia tahu apa yang dituju. Dan Shalom akan ditumpangin flicker ke arah belakang. Shuat! Kali ini masih menumpang, tapi lihat damage-nya terlalu besar. Tercatat begitu saja. Dua hilang dibalikkan keadaannya. Renvi, udah ada flicker lagi. Tapi lihat PP25 berhasil membuat Jisa ditumpangkan di depan sana. Tidak ada Jisa. Mereka kekurangan dari segi dobrak, Pak Pulung. Positioning yang baik banget. Ya, mungkin Swallow yang bakal ketangkap. Nah, ini dia nih. Konsil balasan. Ada Renvi seorang diri, tapi flicker udah dikeluarkan. Ada Paling Star mau lompat ke bagian depan Dairannya. Namun peluruhan sejauh ini belum bisa dikeluarkan juga. Birunya semudah ke bagian belakang. Namun untuk kali ini, dengan ada aja satu CC begitu baik dilakukan. Namun Dairannya mencoba untuk langsung membuat perimeter agar rekan-rekannya terus bisa memberikan CP karena PP25 seorang diri dipakai belakang. Immortal yang pecah, Oji. Oh my God, lihat. Disa tahu dia bakal di cover dan bahkan. Oh my God, Disa dengan kali 6-nya berhasil mendapatkan dengan maksimum chance menghilangkan diri. Disa tahu posisinya. Yes, benar banget. Tapi lihat depan sana, Swallow is coming. Karena depan PP25 akan menjadi belakang. Bahkan Emo Fetan berhasil mendapatkan PP25 Miles dan tertarik. Disa hilang di depan sana. Tershatan. Mereka fokus menuju karena turretnya. Tapi lihat apapun yang terjadi. Tapi daerah masih menjadi pilihan utama untuk menumbangkan seorang Renvi. Dan immortality-nya baca. Pak, masih coba untuk menjaga pergerakan. Tapi wow, tarik. Matching mania. Mantap. Pyro Duke-nya again and again. Konek ada tahun depan memori. Karina pun menjadi korban Swan. Dan beberapa rekannya masih berusaha untuk langsung mempertahankan karena base-nya. Karena dia seorang diri aja harus melawan dengan 3 orang sekaligus. Dairannya masih cukup darah untuk bisa mengganggu pergerakan dari Karina. Ini bencana. Rebellion bisa melakukan one strike pun. Apakah mereka mampu? Swan tersisa seorang diri tadi menemani dan mereka fokus ke arah base-nya. Dan this is it. Rebellion still take the game. Weh, belum dan ternyata kalah. Langsung memimpin jalannya di bagian depan. Tapi Swallow tertangkap sepertinya. Namun untuk Swallow memancing. Dia malah flicker masuk bagian dalam. Selamat sudah. Sementara PP25 di bagian belakang. Ada Betrek menjadi korban juga. Langsung ditabrakin lagi PP25. Bisakah dia selamat? Bisakah dia menahan damage yang dihasilkan oleh pemain Rebellion sejauh ini? Aman. Lihat akan hal itu akan menjadi sedikit potensial untuk dia tunggangi. PP25 lihat berubah langsung menjadi dengan anak-anak Space Cat Clinic. Tambahkan retribusi yang cukup baik. Jisa sudah didapatkan. Tertangkap di rain kali dengan PP25 fall. Memfollow up langsung hilang begitu saja. Kombinasi Symphony of Skill yang dilakukan cukup baik. Tapi lihat Finn sepertinya menjadi salah satu hal yang cukup menarik. Jisa dan dua kali snowball strike dikeluarkan. Tertangkap kembali Renvi dan bahkan ini menjadi akhir dari Renvi. Dia adalah mid lane, Mapulon. Dari daerahnya sendiri dia udah punya Dominance Ice untuk mengkontes karena MyFC. Waduh, ini ketangkap lagi nih MyFC-nya. Dari Roman Reisen di bagian belakang, sedikit lagi Petrisa dan Esmeralda menjadi korban dan bahkan fall-nya hanya melenggang bebas dengan begitu cepatnya. Sakit paket sih saja. Ada Plexus, lalu Emo Pendet yang ditarik dan shutdown pun tercipta. Membuat mereka harus mendapatkan 11 point kill dan bahkan fall. Dia dengan darahnya yang masih setengah aja dia berlari. Oh my god, lihat. Gifem kan tapi lagi-lagi depan sana. Lihat daerah tertangkap. Split telah digunakan. Mampukan dia dan bertahan. Tergendong kali ini PP25. Berhasil ditumbangkan. Ditukar dengan satu buah darah tapi di depan sana. Swallow mencoba untuk memberikan sedikit fire crystal. Dan bahkan Swallow masih bisa recall. Masih sempat. Yes, tapi lihat di depan sana.
berhasil mendapatkan Bapak Terawat Jisa, mencoba untuk menggocek tapi masih kena. Kemarin gue juga punya mindset seperti itu untuk menghindari Little Order, tapi ternyata gak mampu. Monster kill didapatkan. Masih berjuang ke belakang, Jisa nakon straight dan bahkan satu itilah triple kill. Looking for Maniac tapi terlalu jauh, shutdown. Dan lihat BB25 tergendong, tertangkap, terperangkap. Mau gak mau melakukan all in dan bahkan this is it. Rico, Rico, tas, 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 this is it. Wipeout. Wow, lihat backstep yang diberikan dari seorang Val. Damage terlalu sakit. Jisa, Rico, tas, 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 seribu untuk Kornet. Terbakan kali dilihat Val di depan sana. Mencoba untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Geekfam. Tersisa 3 player. Akankah mereka masih mampu bertahan? Tapi Kupa gak perlu apa terjadi. Knockout strike. Bahkan membuat Swan langsung menangkap flickernya. Respect, backdoor is real. Val gak peduli apapun yang terjadi depan sana. Minion udah pada malai masuk. Mereka harus respect terhadap damage dari seorang Swan. Dan Kupa kali ini gak peduli apapun yang terjadi. Val ingin mendapatkan kemenangan. Rebellion.